Bayi beruang madu di Kabupaten Indragiri Hulu Riau ini kondisinya miris. Kedua kakinya cacat sehingga tak kuasa berjalan. Tim Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau mengevakuasinya dari hutan tanaman industri. Petugas menduga bayi hewan dilindungi tersebut berusia 2 bulan dan sengaja ditinggalkan sang induk. Kini kondisinya pun berangsur membaik daripada saat ditemukan. Bayi tersebut fisiknya sempat lemas lantaran tak dapat asupan nutrisi makanan. Kondisi lumpuhnya satwa tersebut